السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي انفعنا Assalamualaikum wa faki nah wa faki ahlanau wa habibana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatillahi karimihim Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa adina wa dha'anna baiklah jemaah yang dipanggil Allah Subhanahu datang ke rumahnya salat fardu subuh berjamaah yang dirahmatullah sekalian dua tiga hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadhan hadis yang selalu didengar hampir pagi sore siang malam dibacakan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim man sama ramadana imana wahtisaba wufira ma patutnya karena sering hadis ini didengar artinya sudah melekat patutnya ya sudah melekat dan meresap Pada kehidupan kita Mansama Ramadana Siapa yang bersiam Ramadan Imanan Dengan dasar keimanan Yakin percaya dia suka dia puasa Happy dia puasa Gembira dia puasa Wahtisaban Dia meraih Pahala sebanyak banyaknya Dalam bulan Ramadan ini Wafiralahu ma takat damamin zambi diampunkan, diampunkan dosa terdahulu. Ini tawaran dari Allah ya dari Rasulullah, tawaran dari Islam. Puasa ini menghanyutkan dosa, solat menghanyutkan dosa, duduk di rumah Allah menghanyutkan dosa, melangkah ke masjid, pergi dan pulang menghanyutkan dosa. Berzikir membaca Quran, bersedekah, semua menghanyutkan dosa. Semua menghanyutkan dosa. Ada ya dalam surah Hud, ini juga sangat pendek ya. Mungkin tidak sampai sebaris. Apa katanya di sana? Innal hasanat yuzhibna Innal hasanat Yuzhib nasyiat tiga patah saja ya tiga patah kata tiga perkataan innal hasanat yuzhib nasyiat amal baik itu melenyapkan dosa innal <tik> hasanat amal baik itu yudhibna melenyapkan, menghilangkan menghapuskan menghanyutkan asyiat dosa amal baik menghanyutkan dosa kita tidur di malam hari berniat untuk sholat subuh berjamaah di rumah Allah itu satu satu amal baik itu menghanyutkan dosa hmm. ulama membahaskan apa tandanya dosa Ramadan itu sudah dihanyutkan sudah dihapuskan sudah dipadam apa tandanya dosa kita sepanjang Ramadan sudah dihapuskan Allah sudah diberi keampunan <tod yana mencari> kita perlu bertanya ya kita perlu bertanya menanya diri sendiri maka kita perlu melihat pendapat ulama kata ulama tandanya dosa itu sudah dipadam sudah dihapuskan semakin ringan berbuat taat karena yang membuat berat perbuatan itu dosa kenapa sebelum Ramadan langkah ke masjid berat di bulan Ramadan ringan karena orang itu diampunkan Allah dosanya jadi diharapkan nanti sesudah Ramadan berlanjut tandanya Ramadannya sukses uh, kemarin disebut ayat-ayat tentang siam tentang Ramadan tentang puasa agar kamu bertakwa meningkat ketaatannya meningkat kualitas dan kuantitas kalau bisa kualitas dan kuantitas jadi sejalan ya ayat yang dalam surah Hud tadi itu ayat 114 114 kalau halamannya dalam Quran sini cantik sekali, halamannya dua tiga empat. Nah. Dalam musaf Medina, halamannya alam. halaman dua tiga empat. Two, three, four. Dua tiga empat, senang ya? Apa katanya? Innal hasanati nasiyat. Amal baik itu melenyapkan kejahatan. Itu maka Allah mengasihi kita, Ramadan. Allah sayang sama kita. Allah kasihan sama orang tuh banyak dosanya. Dikasihnya Ramadan. Supaya dosanya. Terhapus. Kalau boleh. Tidak ada lagi. Fira ma diampuskan dosa terdahulu. Mudah-mudahan. Sampai usianya kayak Ramadan yang akan datang. Kalau tidak sampai usianya kayak Ramadan yang akan datang. Dosanya sudah dipadam, sudah dihapus. Kalau dia kembali ke rahmatullah, tidak masalah lagi. Tidak masalah lagi, karena yang mengganggu manusia hidup ini dosa, yang mengganggu nak mati dosa, yang mengganggu dalam kubur dosa, yang mengganggu di kepadam masyarakat nanti dosa. Hidup kita ini ada dua saja secara lah ya. Sama ada kita mencari pahala Atau diberi pahala Atau orang itu terlanjur Melakukan Kesilapan Maka dia akan ditimpa dosa hmm, Subhanallah Jadi tandanya dosa sudah di, dihapuskan apa? Ringan berbuat taat Indah ketaatan itu Manis ketaatan itu Ringan ketaatan itu Subhanallah kalau dosa banyak, susah nak buat taat. Pahit ibadat itu. Berat. Berat dilakukan. Kata Imam Masa Mesri, contoh yang terdekat, pegang saja Quran katanya. Kata Imam Masa Mesri, nak menguji ya wa, sukses atau tidak? Peganglah Quran. Mau nak baca Quran? Enak nak Quran itu dibaca? Kalau jauh hati dari Quran, berarti dosanya masih banyak. Hatinya masih kusut, hatinya masih galau. Artinya dipenuhi kekusutan dosa. Maka mintalah kepada Allah, kata Imam as Basri ya. Nak menguji hati kita senang saja. Pegang Quran. Wah. Bulan Ramadan, berapa juz Qurannya? Berapa khatam Qurannya? Dengan harapan nanti sesudah ramadan dilanjutkan. Jangan di bulan ramadan pegang Quran. Saya sudah ramadan, tunggu ramadan satu lagi. Atau nah, puasa yang bermasalah. Atau bulan ramadan tidak pegang Quran sama sekali. Itu masalah besar. Sedangkan bulan ramadan bulan Al Qur'an. Syahrul Ramadan dan unzila unzi Qur'an. Kalau kita baca sejarah ulama-ulama bulan ramadan bulan Al Qur'an yang terkenal dalam bidang ini Imam Malik guru Imam Syafi'i ditanya anaknya nak apa kerja ayahmu di rumah bulan Ramadan Quran dia tidak mengajar dia tidak baca hadis dia tidak menyampaikan kuliah Quran kalau kita dengar sejarah Imam Syafi'i rahimahullah katanya Imam Syafi'i bulan Ramadan satu kali khatam siang satu kali khatam malam subhanallah lain orang lain kekuatannya, ya. Lain orang lain kekuatannya, tapi kayu ukur nak mengukur keadaan kita, status kita, Quran lah. Nah, Quran kemudian, Quran ini di samping wajib dibaca, berlalu satu hari Quran dan dibaca, Bapak berdosa. Berlalu satu hari Quran tidak dibaca, dan disebut berdosa. Karena tugas apa Al-Quran ini mengimaninya. Semua kita percaya. Tapi kalau keyakinannya penuh, dia mesti cinta. Membaca yang tersurat wajib. Membaca yang tersirat itu tujuannya. Bukannya baca tersurat saja. Satu masjid khatam Quran bulan Ramadan. Tapi satu ayat tidak ada yang masuk di hatinya. Bukannya itu tujuannya. Tujuannya menginstall, memasukkan Al-Quran ke dalam hati, walaupun satu ayat. Uniknya Al-Quran ini, uh, uniknya kalau bapak paham satu ayat pendek saja, selamat pak. Bapak paham satu surah pendek saja, kata Imam Syafi'i, suratul asr tiga ayat pendek, wal asri innal insana khusr. Tiga ayat pendek kata Imam Syafi'i Kalau Bapak dalami Pelajari, faham, selamat. Kalau saya bilang, Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau pelajari itu, sampai mengerti, selamat. alamin. Kalau Bapak paham, selamat. Tak usah banyak-banyak. Jadi, Al-Quran wajib ditadaburiyah dalam istilah Al-Quran dalam istilah Al-Quran tadabur namanya memikirkan menghayati kemudian wajib disampaikan orang tuh tahu dia tidak disampaikannya berdosa dia tahu tapi tidak disampaikan tidak disalurkan berdosa dia ilmu ini untuk disampaikan kemudian wajib diamalkan wajib disampaikan wajib dipertahankan diperjuangkan Quran ini kemudian wajib mendengar kalau Quran dibaca fastamiu fastamiulah lah. situ. dengar baik-baik menguping baik-baik kemudian wajib berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an di antara kewajiban berquran ya jadi e, artinya apa artinya Quran ini bukan bulan Ramadan saja, nah, Quran bukan hari Jumat malam Jumat saja, itu paling kurang malam Jumat hari Jumat. Kalau boleh bacalah setiap hari kadar yang bisa dibaca, terutama surah-surah yang dibuat e, penekana oleh Baginda yang diperhatikan Baginda dan para Sahabat, surah-surah penting yang selalu disebut-sebut surah Yasin penting banyak pengajaran di dalam. Surah Al-Muluk penting. Surah Al-Waqiah penting. Contohnya lah ya. Surah uh, Al-Kahfi penting. Di samping ayat-ayat pendek, surah-surah pendek yang dikatakan tadi, Wal Asri. Ha, subhanallah. Penting. Surah yang pertama turun, ayat pertama turun, awal surah Iqra penting. Al-Fatihah penting. Permulaan Al-Qur'an penutup Al-Quran surah An-Nas penting penutup Al-Quran surah An-Nas penting karena surah An-Nas itu memperingatkan kita tentang bahaya musuh yang mengganggu hati manusia apa katanya jangan ke mijit, pak tidur saja pak tidur bapak tuh jangan buka Quran bu jangan buka Quran, jangan pegang Quran lalu tidak ada Quran dalam kesehariannya itu kerja apa? allazi yuwaswisu fi sudurinnas yang terdapat dalam penutup Al-Qur'an surah An-Nas. Al surah yang terakhir terakhir turun surah An-Nasr penting. Izajaa'anallahu wal fath wa ra'aitan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fassabbih wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba surah yang terakhir turun secara komplit penting. Ah uh, penting. Ada Quran bertempat di hati kita, ya. Itu yang dikatakan Hudan, "Lil Mutakin, pedoman hidup, panduan bagi ahli takwa." Karena tujuan Ramadan antara lain: "Laan tatakun sama tatakun dengan mutakin, tuh, Pak. Cuma tatakun itu kata kerja, nah. tatakun tuh kata kerja nah. mutakin." kalau kalau dalam bahasa Qurannya isim fa'il menerangkan orang yang bertakwa ahli takwa jadi itu saja dulu ya mudah-mudahan bermanfaat yang penting apa jangan lekang hidup dari Quran kalau bapak namanya doa barangkali pendek ya Allah kalau hatiku ini hati Al Quran ya Allah dah selesai bapak tuh ya Allah jadikanlah hatiku hati Al Quran ya Allah istriku istri Al Quran ya Allah anak cucu menantuku keluarga Al-Qur'an, ahlul Qur'an, ahlullah, keluarga Al-Qur'an, keluarga pilihan Allah. wa dan istimewa pada sisi Allah. Hadis tuh, ahlul Qur'an, ahlullah wa keluarga Al-Qur'an, keluarga Allah dan keluarga istimewa pada sisi Allah. Jadi itu kerja suami main follow up, main Adakah baca Quran pagi ini istriku? Nah, itu kerja suami. Kerja ayah, kerja ibu. Adakah anakku pegang Quran hari ini? Nah, kalau ndak do, berusaha lah macam mana supaya hati ahli Quran itu jinak. Karena dalam Quran banyak warning, peringatan keras tentang orang yang tidak baca Quran. Banyak sekali. Kita belum bicara lagi. Nah, mungkin besok lusa kita bisa bicarakan warning, peringatan keras Al-Quran tentang orang yang tidak menghiraukan Al-Quran subhanallah takut kita antara lain apa dalam surah ta katanya orang yang berpaling dari Al-Quran nanti keluar kubur di padang ndak tidak ada matanya ah ndak bermata buta tunanetra waktu sehat waktu hidup sehat tiba, -tiba namasa, nanti pada masa nanti tidak bermata ah macam mana mau menjalani proses di sana nauzubillah mudah-mudahan kita dilindungi Allah Allah mazinna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa asirna wala tu'sir alaina wa adina wa radha yahya kum rahmatika nastagis aslih lana syanana kullahu wala takilna ila anfusina turbatain subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin jazakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh